Sibuk kan, lain. Yang lain. Terakhir belajar SD lagi, Mas. Banteng. Emang iya aja ya dong teknik? Ada kan? Lu gini-gini PPKN lu bagus anjir. Eh, ada orang. Pancasila itu kan terdiri dari dua suku kata, panca dan sila. Sila itu artinya apa? Sila ya? Kalau panca tahu, panca itu artinya lima. Tapi kalau sila apa ya? Aduh. Terakhir belajar SD lagi, Mas. Sila panca, panca panca sila apa, guys? Tolong. Sekarang ganti baju. Siapa yang lahir, Mas? Sila. Artinya prinsip, Mas. Artinya prinsip, Mas. Dari 5 simbol itu bisa sebutin enggak 2 aja? Ada simbol apa aja di situ? Ada simbol pohon beringin. Persatuan Indonesia. Terus satu lagi ada simbol, ada simbol apa ya tuh? Kayak padi dan apa sih, gabah gitu. Kapas, padi dan kapas. Iya. Yeah. Dua aja. Banteng. Emang iya aja ya dua aja? Ada. Padi, padi satu. Terus sama pohon beringin. Pohon beringin. Burung Garuda. Terus padi. Pohon beringin. Ini ada orang. Kepala banteng sama bintang di tengah-tengah. Terima kasih. Curang banget tuh ngeliat curang-curang ya, bro. Apa yang ada di tengah-tengah? Apa yang ada di tengah-tengah apa? Hah? Yang ada di tengah-tengah apa? Kalau nggak putih, emas gitu kan. Itu gini-gini PPKN lu bagus aja. Bunyi jawab pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Bunyi Pancasila ke dua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima apa? 5 detik. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.